Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Arif King. Pada sehat semua kan? Sehat dong. Oke, hari ini kita bakal nge-review satu oli samping yang menurut gue ini yang paling wow. Karena harganya murah, volumenya banyak, terus dia sangat-sangat tangguh menurut gue. Bahkan ini lebih gue rekomendasikan daripada oli yang biasanya gue rekomendasikan, yaitu Mesrania Super 2 Tap. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai dari spesifikasinya. Namanya adalah Mesrania 2 Tap OB atau Out of Board. OB itu singkatan dari Out of Board ya teman-teman. Jadi memang oli ini adalah oli yang pertama kali didesain oleh Pertamina yang ditaruh di luar tangki, alias di box oli samping sendiri, jadi tidak dicampur di dalam tangki. Spesifikasinya adalah JASO FB, kemudian dia diperuntukkan untuk kendaraan berpendingin udara seperti motor, bajaj, BMW, dan lain-lain. Kemudian untuk ukuran viscosity-nya, viscosity pada temperatur rendah ada di angka 90,28, kemudian viscosity pada temperatur tinggi ada pada angka 10,07. Sedangkan untuk Mesrania Super 2 Tap, viscosity pada temperatur rendah ada di angka 136 dan viscosity pada temperatur tinggi ada di angka 5,73. Jadi di atas kertas, Mesrania 2 Tap OB itu lebih baik 30 poin pada temperatur rendah dan lebih baik 5 poin daripada Mesrania Super 2 Tap di temperatur tinggi. Kurang lebih seperti itu. Untuk ketebalan asapnya pada saat mesin masih dingin adalah sebagai berikut. Menurut saya pribadi, asap yang dihasilkan pada saat mesin masih dingin itu sangat sedikit, alias tipis-tipis. Dan untuk suara yang dihasilkan pada saat mesin masih dingin, menurut saya pribadi sedikit kasar. Adalah sampel asap ketika motor sudah diajak kurang lebih 1 jam perjalanan atau 25 km. Asap yang dihasilkan cukup terlihat sangat putih dan pekat. Untuk sebagian orang, asap yang sangat tebal seperti ini mungkin akan sangat mengganggu dan sangat membuat tidak nyaman. Jadi sopan di jalan adalah sebuah keharusan. Saat mesin mulai panas, otomatis suara mesin akan perlahan menjadi lebih halus dan getaran yang dihasilkan perlahan akan menjadi lebih normal, tidak kasar seperti baru pertama kali dinyalakan atau pas mesin masih dingin. Dan ini adalah contoh sisa pembakaran atau kerak di kepala piston setelah 1 bulan lebih pemakaian. Terlihat ada sisa sedikit minyak dan keraknya pun sedikit keras. Jika ingin membersihkan dibutuhkan sedikit tenaga atau menggunakan cutter. Meskipun sedikit lebih keras, tetapi kerak yang dihasilkan sangat tipis. Berikut ini adalah penampakan kerak yang terdapat pada headblock. Pada headblock ini, kerak terlihat lebih tebal daripada yang terdapat pada head piston. Tetapi terlihat kerak pada headblock lebih mudah dibersihkan. Oke, lanjut ke bagian performa. Pada saat pengetesan, gua udah mencoba melakukan pada berbagai skenario pemakaian. Mulai dari waktu pemakaian subuh, siang, sore, kemudian jalan kosong, jalan macet, jalan sedok, terus kecepatan rendah, kecepatan menengah, kecepatan tinggi, buat macet-macetan di siang hari. Semuanya bisa gua bilang hampir sama sekali tidak ada kendala. Untuk perjalanan dengan durasi 1-2 jam, gua rasa oli ini bisa menjaga temperatur mesin dengan sangat-sangat baik. Dan yang lucunya lagi apa coba?
Semakin panas mesinnya, semakin enak gasnya, semakin gua gak pengen berhenti men. Asli, ini oli bikin ketagihan banget. Menurut penilaian gue, oli ini pantas buat dapet nilai 9,5. Yang menurut gue penilaian ini hampir sempurna ya. Suaranya enak, tenaganya enak, delivery powernya juga enak. Menurut gue ini oli hampir-hampir sempurna. Cuma ya gak ada namanya sesuatu yang sempurna. Tetap aja ada kekurangannya. Dan beberapa kekurangannya, salah satunya yaitu asap. Menurut gue asapnya lumayan tebal dan sangat pekat, karena mungkin itu di jalan bisa mengganggu pengendara lain. Dan yang kedua, suaranya ketika mesin masih dingin itu kasar ya. Jadi dia gak bisa langsung melindungi mesin pada saat mesin masih dingin. Itu dipanasin sekitar 2-3 menit. Abis itu sih udah aman lagi. Lebih dari itu gue hampir gak bisa mengkritik lagi men. Oke teman-teman, segini aja review oli samping mesrannya 2 tak OB dari gue. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang sedang bingung nyari mana sih oli yang cocok buat gue, apa sih oli yang recommended yang harganya murah. Mudah-mudahan saran dan sharing dari gue bisa bermanfaat. Buat kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar, dan buat yang mau nanya-nanya boleh juga ditulis di kolom komentar, gue akan balas bisa gue. Oke teman-teman, thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.